Boris Thompson Manulang. Alah, 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 alah. Iya, iya, iya. Dia kalau nggak salah baru pindahan ke negara plus 26 memang. Baru ke sini kan? Iya. Kenapa dia pindah tuh? Ah. <laughs> <laughs> ya dia katanya pindah pengen menyendiri. <laughs> oh. gitu mau healing-healing tai kucing dulu. <laughs> gitu. Oh banyak pikiran. Iya. Kan? Soalnya dia tiba-tiba Whatsapp kan. Uh -uh. Uh. Pak Ajis, mau diundang nih ke acara? Eh, bukan di acara ya. Mau diundang nih, siapa tahu punya uh, sesuatu keresahan. Nah, iya. Silahkan mengadu. Iya, yang ngundang Boris. Uh -uh. Hampir saya bales, uh -uh. bukannya harusnya lu yang ngadu. <tuk> <tuk> Selamat pagi, dunia tipu-tipu. All around you. Aduh, bintang tamu hari ini ribet banget ini loh. Tar, 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 Tak, tak. Beres, beres dulu. Ini ngene ngobrol. Sat, set. Aduh, pengawalnya dari dua hari udah nginep di sini. Biar tempatnya nggak ada yang datang yang aneh-aneh. Sinyal nggak ada. Ngundang presiden kok ya malah jadi ribet. Duh di mana-mana di ini nih. Le le, 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 Selamat. Oh, le, Ya, selamat. Selamat datang, Pak. I iya, 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 iya. Aduh. Bapak. Siapanya Pak Presiden ya? Presiden yang mana? Aduh, Yang mana? Udah nggak ada lagi fotonya. Oh, <laughs> biasanya ada tamu Iya, ya. biasanya ada. Di kamera selalu kepotong makanya di take out aja. Iya, <laughs> ya. Bapak-bapak ya. presiden Stand up Indonesia. Oh, betul, betul, betul Presiden Stand up Plus 62. Plus 62. Oh iya. selamat datang di negara Plus 26, Pak. Oh, ini 26 ya? Iya. Oh. ini negara Plus 26. Ya. Layanan pengaduan masyarakat negara 26. Iya betul sekali. Jadi kalau ada masyarakat masyarakat mengeluh, kritik kritik mengenai pemerintahan negara Plus 26, silahkan datang ke sini. Oke. Okay, kalau negara bapak kan langsung dipenjara ya. <tis> <tis> belum dua menit loh. <tis> belum, belum, belum dua menit. Belum dua menit ya. Itu kan langsung dipenjara menurut rancangan undang-undangnya. Ya. Oh wow, di negara plus 26 mau kritik mau gue silakan dikritik saja. Oh, boleh. Boleh. <tik> keren banget. Demi mengarah ke arah yang lebih baik. Keren. Gitu loh. Keren, keren, keren. Masa pemerintah anti kritik. <tik> ya, yeah, betul. Wih, Itu yang lain. Bapak enak ya tinggal betul-betul aja ya. Yang bikin opininya semua saya ya. Ấyessa. Terus kameranya single ke saya. <tik> eh bapak siapa namanya? Oh saya. Saya Aloysius Joni Minulio. Alisius Joni Minulio Joni Minulio Iya dipanggilnya Mas dipanggilnya saya Joni Joni Iya Oke okay, Mas Joni Iya saya kan diundang ke sini Iya sama ya? teman saya sebenarnya sama teman bapak sama temannya kok nggak ada ya Oh siapa memang temannya? Boris Oh, wah oh, deh, perasaan saya kok nggak enak ini. <laughs> oh, temennya namanya jenenge Boris. Iya. Boris, Boris, Boris. Boris, Boris 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 Thompson Manulang Alah lah 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 Iya 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 dia kalau nggak salah baru pindahan ke negara plus 26 memang Baru ke sini kan? Iya Kenapa dia pindah tuh? Ah. <laughs> <laughs> ya dia katanya pindah pengen menyendiri oh. <laughs> Gitu mau healing-healing tai kucing dulu <laughs> gitu Oh banyak pikiran Iya yeah. kan? Soalnya yeah. dia tiba-tiba whatsapp kan uh -uh. Uh. Pak Haji, mau diundang nih ke acara? Eh, bukan di acara ya. Mau diundang nih, siapa tahu punya uh, sesuatu keresahan. Nah, iya. silakan mengadu, iya, yeah. yang ngundang Boris. Uh -uh. Hampir saya bales, uh -uh. bukannya harusnya lu yang ngadu. aduh, 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 aduh. Salah kita mengundang Master Riffing. <laughs> ini di angkatan saya terkenal dengan Acis Doa Ibu Sang Master Riffing. Bikin acara stand up di mall, tapi satu mall bisa dia bikin menonton Acis Doa Ibu. Wow. Kebetulan, ya? kebetulan hanya kebetulan aja. Enggak ya. langkah kebetulan saya menyaksikan berkali-kali <laughs> kok dengan rambut gondrong tapi di kebelakangin. iya <laughs> iya iya. Ya, ya. Kuman. Mantap ya. Cin. <laughs> ya, aduh malu. Malu. Eh, ya. gimana? Bapak kan presiden stand up Indo di Indonesia ya? Iya iya iya. Iya iya ya. ya, ya. di mana lagi? Iya iya benar benar. Sudah berapa lama? Saya sudah menjabat kurang lebih 3 Tiga 4 tahun, hampir 4 tahun. 6, hampir empat tahun dan kalau tidak salah tepat hari ini <susur> itu ulang tahunnya komunitas Stand Up Indonesia. Betul sekali. Iya, <keluan> Pak. Komunitas komunitas tercintaku ya, itu. Iya, iya, iya. Ya. Tercintamu. Itu ya, saya senang ngelihat ngeliat komika-komika Indonesia gitu. Oh, di 26 enggak ada? Di 26 belum ada. Belum kan ada. baru negaranya. Oh, baru. Sudah baru. berapa lama sih? apa negaranya bah, baru juga tiga bulan tiga bulan ya, tiga bulan mal. paling eh, tiga bulan ya dia tiga, tiga bulan paling juga berarti belum ada menterinya yang tiba-tiba uh, ke pasar terus ayo beli pilih anak saya dapat minyak goreng nggak ada ya belum belum ada, ya? belum ada baru tiga bulan baru tiga bulan, baru tiga bulan. dan kebetulan menteri-menteri uh, kabinet yang sudah ada sekarang ini hmm beserta presidennya kan kebetulan memang punya kesibukan masing-masing. Oh ya. Jadi kita semua itu kalau ke negara plus 26 memang mengabdi. Oh, oke. Okay. Jadi mereka semua double job. Ah gimana? Ada yang presidennya memang pengusaha. Oke. Okay. Gitu. Ada yang wakil presidennya memang uh, ketua komunitas Euh, lembaga tertentu oh kemudian ketua ya ya hmm. ketuanya jadi memang di sana kerjanya nah ketika masuk ke susunan kabinet negara plus 26 hmm? memang tok mengabdi oh mengabdi iya nggak ada ngambil ngambil keuntungan oh nggak gitu. ada nggak ada ada yang ngambil apa nggak ngambil apa apa nggak ada G ngambil pahala aja karena membantu negara plus 26 Wah keren dong gitu. itu B keren tuh iya bukan karena dia menjabat jadi dia nyari kerjaan di situ enggak <laughs> iya, enggak iya, 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 iya. gitu jadi Kemungkinan untuk abuse of power mm -hmm. atau kesewenang-wenangan itu sangat kecil. Sangat kecil. Sangat ya? kecil. Keren banget iya, nih. Gitu. Saya pindah boleh gak? Ya? Oh, boleh banget. Soalnya negara saya nih hmm? sebelah. Hmm? Hmm, timnasnya kalah mulu. Oh ini berbicara gagal, gagal. mengenai siapa bola. Iya hmm. iya. Timnas... Sebenarnya sih gak apa apa. Uh -uh. Karena menurut saya itu tidak ada satupun kegagalan timnas yang tidak saya maafkan. Betul. Saya akan selalu support. Support. Tapi federasinya kadang. Ah oh, itu ya federasinya pesi ya. Pesi ya. <laughs> saya takut diajak ngopi nanti soalnya. <laughs> nah ini tiba-tiba ada muncul lagi Boris. Ayo ngopi ke kan ya? oh, oh, oh. <laughs> Ternyata nggak ngopi ya? Iya nggak ngopi. Kawan kita itu dibohongin ternyata Nih, ketemu di stadion. Ketemu bang? di stadion diajak nobar, dirangkul, dirangkul. gitu. Ketika ada yang kritik bukannya dijauhi dimusuhin, tapi dirangkul. Lagian ngapain dirangkul kan bukan pengguna narkoba? Ah iya juga. Kan sih. Narkoba dirangkul. Iya. Uh, Ohida oh, dirangkul. Uh, gitu ya. Itu. Ya tapi ya nggak apa-apa lah daripada iya. dimusuhin kan nanti namanya jelek. Iya iya iya. Terus bapak gimana sebagai presiden kan kalau datang ke sini tuh biasanya karena ada mau mengadu apa? Ada keresahan-keresahan apa? Mengenai kelakuan teman-teman Bapak. Warga-warga saya ya? Iya, warga-warga Komika plus 62. Plus 62. Ah. Uh, sebelumnya saya mau jelasin mungkin pada bingung juga nih teman-teman di negara plus 26. Iya, Kok stand up komedi, stand up Indo ada presidennya? Ah, Itu kan agak-agak. Kenapa nih mau menyengi pemerintah yang sah kah? Ah. Atau mau ngaku-ngaku siap presiden? Siap presiden ah. Kan? Ah. Sebenarnya ini iseng-iseng aja dibikin nama presiden, jadi hmm. biar kayak memimpin sebuah komunitas aja. Ya ketuanya lah sebenarnya. Ketuanya, gitu. jadi dianggapnya presiden. Hmm. Ya saya mirip-mirip lah, saya, saya presiden sekarang. Hmm. Dulu kan ada presidennya uh, namanya Ernest, Ernest Tuh. Prakasa. Dulu dia ya, saya sebagai presiden pun sering dibantu sama Ernest. iya, iya. Kebetulan ya. kan Ernest juga. Uh, Tionghoa, ya yeah. mungkin... Dari iya. banyak itu kenapa sih harus Ernest yang disebut? Ya mungkin familiar gitu. Oh lah. familiar ya, ada ketika ada presiden, presiden dibantu. Sama presiden lama, ya eh, mungkin gitu. Yeah, yeah. Padahal presiden sebelum Anda, AW kan bisa Anda sebutin. Ya yeah, cuman AW pribumi jadi kurang seru. <laughs> 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 ceritanya kurang seru nanti. Yeah, yeah. Analoginya jadi nggak masuk nah, ya. Iya yeah. iya. Oh, sering itu dibantu asing ya, saya dibantu asing. Iya, yeah, dibantu Ernest. Iya, 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 iya bahaya. <laughs> ini framing ini. <laughs> eh terus ada presidennya komunitas stand up Indonesia itu. Ada, ada. Eh tapi tadi saya itu cuman ngucapin apa yang orang-orang pengen dengar aja. Kan orang-orang pengen dengaran kayak gitu tuh. Ya, ya. Yang dark dong, dark dong. Iya, iya. Dikit-dikit ya, ya. dark dong. Bang, dark joke, dark, dark joke, joke Bang. Hmm. Bapak lu noh, joke. <laughs> <rakyat. laughs> Bapaknya tohnya Joki Drakes. <laughs> Gila ada apa-apa cabut. Iya. Aduh, 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 Ada apa-apa cabut ya, buang badan ada, ya. Buang badan. Kayak, eh nggak kenal nih. Hmm. Nah, atau nggak ketika rame malah Playing victim gitu. Betul. Padahal kan udah tahu dia mau main api ya. Mm -hmm. masa kebakar nggak mau? Ii, ya, iya. Harusnya mau dong. Langsung pakai jurus pamungkas. Apa tuh? Kan oh, udah gue bilang. Ah, <laughs> ya. Karena udah gue bilang. Iya <laughs> ya. Ini ya. salah satu keresahan ya. Berarti keresahannya Pak Pres ini, silakan kalian main di ranah dark joke. Ya ya. Tapi tanggung jawab. Betul. Gitu. Jangan Betul. buang body. Betul. Jangan playing victim gitu. Betul. Sama seperti yang. Uh... Salah satu warga saya bilang hmm. Adriano Kolbi, dia Aduh. dia pernah ngomong. <laughs> Adriano Kolbi pernah bilang ya. e, komedi itu nggak ada batasnya. Betul. Batasnya adalah sampai elu berani atau tidak. Ya. Nah, kalau elu berani silakan. Kalau nggak ya jangan. Jangan, Geto. jangan kamu mainkan itu. Iya, Geto. jangan. Oh. Ini nyala ya? Hah? Ini nyala. Apa? Komputernya nyala. Nyala. Oh, padahal Bapak ngintip saya lihat ya. Enggak, saya lihat-lihat screen server saya aja. <laughs> Kenapa? Setelah lagi mau nutupin Zuma. <laughs> <laughs> Oh itu memang sebuah skill yang harus dimiliki sama pegawai-pegawai. Oh iya. Pegawai negeri plus 26. Iya. Oh, iya. Stak, stak, Betul. Gitu-gitu. Terus -gitu. kayak gitu. Selain itu skillnya juga adalah Uh, ngelama-lamain makan siang. Harus tuh. Ngelama-lamain nah, nah, uh, jam makan siang. Betul. Misalkan makan siang itu mulai dari setengah 12. Betul. Di jam setengah satu harus sudah masuk. Harusnya. Tapi kenyataannya dari jam 11 sudah keluar. Ah. Iya. mau survei dulu iya. nih makanan. Iya. Soalnya saya punya asam lambung. Iya. Jadi lihat lihat milih milih-milih-milih, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Jam 2 baru balik. Jam dua baru balik. Iya. Tapi itu kan apa-apa. Oh, Kalau oh, di plus 26 enggak? Enggak apa-apa ya? Enggak. Di pas enam enggak. Oh, di pas Dunum ini enggak ada. Berarti enggak ada uh, apa namanya pegawai atau pekerja gitu, pekerja pemerintahan ya. Mm -hmm. Yang pakai mobil dinas buat weekend enggak ada ya? enggak ada. Oh, Keren, keren. yang pakai mobil Dinas juga nggak ada nggak ada mobilnya pada pakai mobil pribadi oh, mobil pribadi iya ah. karena tadi balik lagi hmm. ketika masuk ke susunan pemerintahan plus 26, itu mengabdi oh keren gitu mengabdi, ya. jadi bukan cita cita bukan gitu cita -cita. ibarat kata ini panggilan wajib militernya <laughs> gitu. wamil wamilnya wamil, wamil, gitu. wamil. tapi nggak berperang tapi berperang di birokrasi uh, keren. di negaranya keren gitu. kan udah gitu. sampai mana nih kemajuan Kemajuannya kami terakhir itu sudah mensupport petani-petani, uh, uh -huh. kita gabahnya atau hasil panennya kita bayarkan 70%, uh -huh. lalu kami suruh mereka menjual ke luar negeri uh -huh. dengan harga yang murah. Okay. Jadi dengan posisi anggapan orang lain kalau mau beli bahan pangan, ke plus 26. Karena kenapa? Murah. Oke. Okay. Yang untung siapa? Petani. Yang harum namanya negara plus 26. Uh -huh. Jadi di kami ini sudah disepakati ada grand plan negaranya. Grand plan. Grand plan-nya plan. untuk 50 tahun ke depan. Oh, sampai 50 tahun? Iya, jadi mau siapapun presidennya mongko silakan jalani buku panduan ini oh. supaya negara kita mengarah ke yang lebih maju. Betul. Gitu. Jadi Betul. enggak ada presiden anu 5 tahun programnya ini A gitu. Ntar pemilihan lagi ada 5 tahun programnya B. Yang lama A enggak jalan lagi programnya. Ya, jadi enggak tahu arah negaranya mau ke mana. Ya, Gitu. kalau plus 26, sudah ada grand plan nya saya juga sempat baca nih plus 26 enam hmm? ini ternyata dari segi keamanan hmm -mm. juga lebih aman dari negara saya nih hmm. kemarin saya sempat lihat kedatangan salah satu uh, agen keamanan Amerika kan kemarin kesini kok bisa agen keamanan Amerika si mas? itu loh, si siapa tuh Rahel 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 CIA ah Kenapa? Rahel kan? CIA ini kan iya iya kemarin lah Rahel itu. CIA betul kesini oh. memang Rahel CIA-nya oh, datang sini viewer sebagus. Nah. <laughs> viewersnya bagus, Pak. Memang waktu itu gue saya undang ke acara stand up ini juga bagus. Aduh, Aduh, iya, memang bagus. Bagus. Bagus, bagus kalau undang Rahel CIA ini bagus, memang bagus, algoritma bagus. YouTube nurut sama dia. Nurut karena ya? tahu dia orang CIA. Oh, iya benar. Bapak ini tak lihat-lihat dari tadi udah dua kali loh ngeluarin pot. Oh iya. Terus dimasukin lagi. Ngeluarin terus dimasukin, kapan diisepnya tuh? Oh boleh ya? Bo oh iya, udah. Ya, udah. Antri nanti, 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 nanti. Karena hakikatnya pot mm. ini kan ya Sebenarnya rokok elektrik gitu, ya, ya masuk ke dalam klasifikasi begitulah kurang lebih. Kurang lebih. Ya. Dulu kan tidak boleh dalam ruangan merokok tuh ya karena bau, mm -hmm. terus kotorannya di mana-mana. Mm -hmm. Ya tapi kalau ada rokok elektrik ini kan baunya tidak terlalu sampahnya juga tidak ada di ruangan. Ya jadi kenapa harus dilarang? Betul. Nah, makanya teman-teman kalau belum masuk. Oh. <laughs> coba kalau masuk kan enak tuh. Halo, lho, lho, lho. tolonglah. Apalagi yang sering saya pakai ini. Halo, tolonglah. Masa sih kebo saya terus ke saya dong? Oh, sama kita ya. Sama. sama. Tapi, tapi saya tutup ini ya. Pakai uh, silikon. Oh, kenapa? Karena belum masuk. iya iya iya. Kalau sudah jelas Maka. persamaan aljabarnya satu kali posting x sama dengan y, yes. kita pamer-pameri. Kita pamer. Iya, tolonglah, ya halo, ya masa sih? Iya bisa jadi lifestyle loh ini. Iya ini udah saya pakai oh bertahun-tahun ini, cuman Iyi. ya masa asapnya beda. Asapnya gimana? Masuk dong, tuh. Oh, Masuk dong. Udah, udah, udah. Coba saya, ya. coba. Kiklan dong. Ah. Ini kurang hard selling, apalagi? Yuk, bisa yuk! Okay. Eh, Pak Presiden, terus apa lagi? Kelakuan-kelakuannya hmm. dalam rangka ulang tahun stand up Indo ini kan Bapak sebagai presiden udah bertahun-tahun. Iya, 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 yang 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 paling saya ingat tuh beberapa Ini ya, ini. Uh, sebenarnya ini bukan, bukan, bukan salahnya warga saya ya? ya. Tapi ini salahnya warga yang bukan warga saya. Oh, jadi kan saya punya warga. Terus mm -hmm. kan ada warga lain. Mm -hmm. Nah warga lain ini sering salah paham. Tentang? Dulu kejadian ada, uh, mungkin Pak Joni ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Mas Joni kenal juga nih ya? Bener kan Joni ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Saya ngajar ilmu negara, <laughs> terus ngajar hukum agraria, saya tuh. Ini jokes internal. Yeah, yeah. Internal FH Unpar. <laughs> <laughs> gimana gitu? FH Unpar ya? Yeah, Pak. Jadi si Unpar itu kan ada UPS kan nama? U URS? URS? Radio, Urus. Urus. Unpar coba. Radio Station ya, ya, ya. ada itu. Bagus-bagus. Saya pernah dengar namanya. Ah, oh, iya 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 iya. Dari cewek Unpar. Ah. Ya, ya, ya. Apa. apa hubungannya seorang anak IKJ angkatan 2006 jurusan film Hah? ngobrol sama anak Unpar radio? Itu kan Apa? Itu kan ada yang namanya broadcast. Itu kan ilmu broadcast. Mm -mm. Di broadcast itu ada radio, ada media TV dan film. Mm. Nah, kita Ah, oh, iya, iya, benar, pinter ya, kan. ya presiden ya, ya. nyambung ya, akulturasi, iya, 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 ya. ngambil irisan dia, dia gram pennya diagram fan-nya pas, iya, diagram fan, ya. ada diagram fan <laughs> ya kan, bulat ada irisannya, iya, 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 ya. ya, ya, ya. bulat, bulat, iya, iya, pinter loh ya, ya. ya, ya, ya. ya, ya. ini loh, ya, diagram fan yang gitu kan, iya, benar, bulat, bulat ada irisannya, nah, gitu, ya. itu apa nyebutnya, lupa lagi gue itu uh, lingkarannya. Aduh, saya nggak kurang tahu kotaknya itu kan maksudmu? Eh, lingkarannya itu apa? Ya ada kan? Iya itu. Ah, nyatu tuh. Iya. Bentar, hitunglah ini ini ini. Iya, irisan-irisannya. Gitu. Ada juga itu yang v sama dengan itu v itu vektor? Bukan. Bukan. Ini gitu? siapa lagi Gitar yang WhatsApp? Tuh? Gitu. Enggak gitu. tahu apa orang lagi syuting mm -hmm. lagi nyari. Wah, ini Pak. Apa tuh? Wah, tapi nanti aja lah bahasnya. Kenapa? Bahas yang bapak dulu aja tadi warga ya? yang lain ini ada nah, tiba-tiba mendadak nih konten viral dari negara tetangga ini konten apa itu stand up juga pak kenapa dia perasaan bukan suki muslim nih <laughs> oh bapak masih mau nyebut nama muslim ya <laughs> bapak jangan gitu bapak jangan gitu toh pak saya pikir udah enggak kan ada orang yang ah gua nggak mau ngomong namanya lagi kan ada dulu pernah bilang orang kita tuh Jangan terlalu membenci seseorang, nanti hmm. kamu jadi kayak dia, atau kamu suka sama dia. Iya, jadi saya tidak tidak terlalu mudah gitu. Hmm. Wes stop sampai episode perasa kemarin aja. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Bapak jangan dibuka lagi oh, yang yeah, baru yeah. gitu loh Pak. Gimana warga bapak tadi? Warga saya kan ada beberapa dulu ya yang 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 kena kasus. Mm -hmm. Cuman kan karena memang uh, menurut saya itu tidak layak lah diperlakukan seperti itu ya. Oh iya yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi ada warga saya waktu itu. Uh, bikin jokes tentang tempat tinggalnya. Iya. Memang daerahnya tuh nun jauh di sana Oh iya iya iya. Lalu uh, gak berapa lama viral? Viral di kalangan mereka aja, hmm. kalangan warga situ. Lalu tiba-tiba digerebek. Di buka, warga. datangin digerebek. Oh, didatangin warga. Itu kan mungkin dia mikir, "Ah, dapat TV nih." gitu hmm. kan. Bawa TV. Bawa TV. <laughs> mungkin TV. gitu kan. Mungkin. Ah ternyata enggak, ternyata bawa warga lain, bawa ya warga lain, bawa, bawa warga, warga lain. lain, gitu, ternyata warga datang bawa warga, iya, hmm. langsung dipukul, Waduh langsung dipukul di sana diludahi, terus dimasukin mulut, hey, <laughs> Beda beda so... itu ya, <laughs> Beda. <laughs> patahnya patah banget gitu loh, Masuk warga beda. datang diludahin masukin mulut, kok ya jadi rame-rame. <laughs> Eh, pernah lo yang diludahin langsung dimasukin mulut rame-rame pernah gak lagi makan SD ada temenmu nih ya. nih si kampret ini sering banget minta makanan betul gitu. dateng ludahin gue masukin mulut makanannya pernah kan benar biar gak diminta makanannya ga jadi apapun tapi yang kan konotasi bapak tadi lain <tuk> bukan itu saya memang ke situ <tuk> Oh itu datang berarti langsung di persekusi di warga, di warga di depan istri si kawan kita ini ya, ya, dan ya. di depan anak yang masih kecil kan itu bikin trauma ya. Iya iya benar-benar kayak ada apa ini mm -mm. gitu ya. Uh, berarti ini bisa ditarik mengenai ketersinggungan. 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 Ya. Banyak banget orang yang tersinggung. Kadang juga suka bingung. E, jadi mesti seperti apa? Mm, yeah. e, apakah? Kita kan tidak bisa membuat senang semua orang. Semua orang nggak bisa bahkan di uh, keluarga pun kayak gitu hmm. kita dan bapak ibu atau adik-adik kan kita nggak bisa senengin semua Betul. pasti pasti ada yang nggak seneng, gak seneng. Gitu. cuma kayaknya kita tuh lebih sering ini 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 juga uh, saya belum pernah nemu nih jarang nemu uh, tepatnya jarang nemu saya jarang menemukan lebih seringnya seperti ini ya kita sering dinasihati kalau Uh, kalau ngomong tuh begini, jangan hmm. gini, jangan bla-bla entar bla, menyinggung bla-bla bla. Tapi jarang kita jumpai orang yang menasihati, kalau ada yang ngomong begini gini gini. Di di apa direkamnya jangan langsung jangan langsung marah. Dicermati dulu gitu kan di di apa namanya berarti respon pertamanya itu jangan langsung marah ah, ah didengar dulu segala didengar, macam kenapa sih dia ngomong seperti ya, ini maksudnya gitu. gitu kita jarang menjumpai itu tuh yang ya, sering kita ya. jumpai itu hanya nasihat buat yang ngomong ya, tapi ya. jarang buat yang dengar betul kayak gitu betul, betul. karena ngedengar itu adalah Uh, sebuah skill sih menurut saya soft skill juga tuh gimana cara menjadi pendengar yang pendengar baik, baik. makanya yeah. kan psikolog rame kan, uh, yeah. bisnis, bukan bisnisnya apa profesinya banyak profesinya ya. banyak, mm -hmm. karena dia menjadi pendengar yang baik psikolog itu, lalu betul. memberikan solusi, betul, bukan menghakimi kita, bukan menghakimi. Tapi, ya. Ini tadi loh pak berbicara mm. mengenai konten viral pak, mm -hmm. ini ada konten viral tentang stand up loh pak, oh iya, iya. ya, stand up di negara, tetangganya tetangganya, tetangganya bapak yang area arah barat ya, arah barat atas, tergantung bapak. Eh, ini gimana sih kata kalian nih? Kalian diletaknya di mana sebenarnya? Di dekat apa deh? Kalau di negara saya di dekat apa? Hmm? Di deket apa? Ini tuh belum pernah ada yang nanya loh Pak. <laughs> Bapak kok ya bisa-bisanya nanya gitu loh. Soalnya kan kalian masih syutingnya di negara saya nih. Kan Sherlocknya kan saya tahu nih. Oh sini. Ya kalau Sherlock. Alamatnya mana? Ini Sherlocknya ini Jis. Oh yaudah. iya iya iya. Ini area-area iya. saya juga kan. Iya iya. iya. Kalau kita tuh memang ada pulau terpencil di tengah-tengah samudera Hindia. Pulau terpencil. Iya. Ya? Oke. Okay. Gitu. Jadi di memang kalau lagi ada air pasang, uh -huh. pulau kita hilang. Okay. <laughs> <laughs> Jadi nggak kelihatan dari satelit. Uh. Tapi ketika surut tuh samudera Hindia, oh. ah kita baru kelihatan. Oh. Gitu. Berarti setiap setiap musim membangun 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 ya. Oh enggak. Enggak. Kita pakai tutupan tudung saji gitu Pak. <laughs> <banget. laughs> Tapi versi global gede gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi ketutup. Dom gitu ya. Iya oh, dom begitu gede, benar Gede, gede. ya, gede. Ya, gede. <laughs> <Terus> juga. <laughs> yeah, seru juga. Mau main dong kapan-kapan? Oh, mau main. <laughs> main. Bisa. bisa. Bisa, ya? bisa main. Pesawat udah ada. Pesawat ada? Ada, ada. Ada. kita pakai pesawat-pesawat perintis memang. Oh. Kecil, 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 dan by charter dari sananya. Kalau dari negara tujuan asalnya, hmm. gitu. ada berapa orang? Mau ayo berangkat, berangkat. Oh, gitu. charteran ya, charteran oh. gitu. Kalau misalnya sekiranya belum memenuhi kuota, ya nanti dulu berangkatnya, ya. Oh, gitu. iya, iya. Susah ya, kalau ada yang buru-buru gitu. Susah, susah. Makanya, kita kan di zaman era digital sekarang ini. Ya, kalau bisa, nggak usah ketemu fisik lah, uh, uh, langsung by email Gmail aja. Heeh, gitu. uh, email gitu. Gmail, email email, email oh, email, email <laughs> email, <laughs> gitu. email. email aja, email, email, Semua kan bisa diselesaikan dengan email langsung. Betul, gitu. betul. Eh, Pak, itu, Pak. Konten viral tadi tuh, yeah. tetangga -tetangga itu ya, negara tetangga-tetangga itu lho, Pak. Ya, yeah. tak lihat-lihat kan di uh, sosial media, burung itu mm -hmm. Itu tuh rebloga ada... kan maksudnya? Ah, <laughs> itu kan juga sosial media? Iya sih. Masa sih? Yang akhirnya kita bisa bertemu lewat itu kan? Enggak pak, itu aplikasi pak buat tiket pak. Iya kan tiket kan buat bertemu juga. Kita nggak usah ngomongin dia pak. <laughs> <Gak> bayar. <laughs> <laughs> ya, ya. Iya Kalo iya. Kalau yang itu ya, uh. itu kan ramai di negara sana tuh. Mm -hmm. uh, di negara Malaysia. Malaysia. Jadi ada perempuan. Ini ilustrasinya aja, ya. Ada perempuan, dia datang ke sebuah panggung open mic, terus uh, dia open mic di situ. Dia bilang dia seorang Muslim, dan lain-lain pakai hijab, terus di panggung itu juga dia taruh mic, terus dia buka. Hijabnya dibuka, semua dibuka dengan pakaian yang serba minim, ya. Ceritanya, yang ibaratnya tuh kontra dengan yang dia ucapkan. Ya, kan. biasanya kan, gitu. langsung tank top ambasador bawahnya. Tank top uh, ambassador Iya <laughs> 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 kan? Ya, ya. Yang kain-kain ala-ala seolah-olah sutra-sutra gitu betul, kan. Silk-silk gitu betul. mengkilat. Lantai dua tuh biasanya kan? Lantai dua ada. ada. <laughs> ya. Naik lift set, langsung buahnya rame. Tapi kalau langganan saya yang kiri belakang. Kiri belakang? Iya. Oh, dekat toilet? Iya, ya. karena bisa ngerokok. Iya, oh, ya betul. Ya betul. <laughs> Tapi langganan kok ngapain beli tank top di ambassador langganan, Pak? Ah, dulu kan saya punya agensi. Ahensi uh. Agensi saya agensi buat uh, SPG-SPG. Oh, ya ya. SPG. Gitu. SPG. Uh -huh. Masih ngambil sekarang? Huh? Masih agensi. Masih, ah. masih, Pak. Saya jual-jualin human trafficking, Pak. <laughs> Bisa short time, long time, Pak. Itu kan yang Bapak mau kan, Pak? <laughs> <laughs> Betul. <laughs> nah, jadi kan dia itu uh, ya, Pak uh. ya, buka terus uh. dia ngomong ngomong apa gitu, nah, itu rame. Mm. Lalu baru diketahui dia uh, declare kalau dia itu adalah seorang muslim dari keluarga muslim, sudah bersuami, mm -hmm. tapi punya tujuh pacar. Mm. Kalau menurut saya sih itu kayaknya memang harus ke psikolog ya. Si... <laughs> ya iya, karena, iya. karena kita butuh-butuh tahu kenapa dia seperti itu. Iya, kan. iya, kenapa dia bisa punya open relationship gitu. Sampai iya, punya tujuh pacar gitu. pacar sama kenapa bisa seberani itu juga ngomong. Iya. Pasti kan ada sesuatu. Iya, Harusnya iya. sih ada ya. Mudah-mudahan enggak gitu. Lalu rame. Di, di Malaysia. Saya. Di Malaysia rame tapi iya. udah teredam. Okay. Karena ada salah satu senior... Komika Malaysia yang uh, menyebutkan statement kalau itu tuh bukan komika Malaysia, oh. karena kan lumrah dijumpai ya kalau di bener, bener, sini bener. tuh acara open mic kadang ada orang nonton hari ini nonton nih minggu hm, depan gue coba ah gue nyiapin ngomong apa ya ngomong apa hmm. ya lalu dia lalu dia mencoba buat open mic, nah hmm. kadang tuh orang mikirnya Siapapun yang berdiri di upper mic itu adalah komika, padahal enggak. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum hmm. tentu. Bisa aja kan dia cuma nonton. Jadi si senior yang komedian Malaysia itu stand up komedian Malaysia sudah memberikan keterangan, ini tuh bukan anak uh, stand upnya. Malaysia. Malaysia. Jadi kan. bisa diartikan dia ini tidak tahu aturan-aturan dasarnya ketika mau nge-jokes itu harus yang bagaimana Betul. gitu. Betul. Karena lumrahnya kalau di kami di plus +62 ya, hmm? kalau misalkan dia komika pasti kita kenal satu, hmm? kedua materinya akan melewati proses komedi uh, body ya, kombut. ya Ngobrol, ya. di flooring dulu. Hmm. Pasti pasti akan ada temennya yang kalau misalkan itu di flooring ya, hmm? kayak jangan deh. Itu terlalu hmm. uh, apa namanya? Lu bukan nyari lucu deh itu deh. Lu hmm. cuma nyari sensasi. Sensasi aja. Aduh suka teman-temannya warga-warganya Bapak, ada yang bikin materi-materi dark joke. Komedi badinya siapa tuh, Pak? Ya temennya Mati juga. Tentang yang... banjir. Itu. Tentang tsunami, Yang itu. Heeh. Uh -uh. itu mah dirinya sendiri. <laughs> Enggak, cuman kan kadang kalau kayak gitu kan, mungkin dia punya point of view lain. Iya, kan. iya, 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 iya. kan semua hal bisa diserang, ya. Lah, lalu Pak, itu kan kejadiannya di Malaysia. Betul, kok ya bisa bisanya heboh di Indonesia sih, Pak? Karena ada satu akun, saya lihat semalam baru saya lihat huh? tuh, sebelum ke sini itu, uh, nge-tweet kurang lebih seperti ini. Lagi ramai di Malaysia, Komika. Lagi ramai di Malaysia, Komika. Uh... Caper lepas jilbab di ah. acara stand up komedi, mm -hmm. saking tidak punya materi untuk melucu, mm -hmm. mengejar polemik untuk mendapat engagement. Nah. Lebih buruk dia aslinya memang tidak berhijab. Ya. Beginilah menjual konten-konten agama, sama kayak Komika di plus enam ya. dua. Saya sebenarnya setuju sama si orang itu, <laughs> cuman. Nah, cuma dia salah menggunakan kata. Ah, seharusnya... dia bilang kan tadi sama jual konten konten agama, uh -uh, sama, sama, sama kayak komika itu. di plus 62 Salah, salah ya, karena ini informasi aja ya. Hmm. Uh, komika itu adalah stand up comedian, hmm. jadi politikus itu bukan komika. Betul, jadi nggak bisa dibilang komika. Betul, gitu aja. Ah, aman sekali. Maksudnya, kan kan, maksudnya, Bapak harusnya bilang yang jual agama itu bukan komika, tapi lihatlah. Para para politikus gitu kan, karena saya bilang gitu kan, ah. dia salah. Salah ya. Yang ya jual salah. agama. jadi buat disepakati ya, mm -mm. politikus itu bukan komika. Betul. Jadi salah sasaran. Salah lah. sasaran, nah, benar benar oh, benar benar. Salah, salah lah. Bener -bener. Yang jual agama. kita mau nggak jual agama. Kita nggak ya. jual agama. Nah, mana ada kita. Jual. Kita tertawa bersama agama. Ah. ah. Tertawa bersama me bercandai cuma bercandai mengapa ya mengkritisi mungkin yeah. ya? atau melihat nilai-nilai lain dari ajaran-ajaran mungkin yeah, seperti mungkin. itu ini kalau yang menjual-menjual konten-konten agama bukan kita. kita nggak ya. pernah. Eh bukan kita, bukan bapak dan warga-warga bapak, iya. ya, kan. Hampir keceplosan ya. Enggak. Kan. Soalnya kan ada video saya di somasi, saya ngomongin agama. <laughs> ya, tapi itu namanya tertawa bersama agama. Gitu. Bahkan saya nggak ngomongin agama, video saya ada di telepon sama orangnya. Aduh, kamu tahu pasti ya. Kamu di telepon masih apa, Pak? Ada. Ini kayaknya harus banyak orang tahu mengenai ini. <laughs> Harusnya banyak orang tahu nih. Jadi jadi bapak tayang di? Ada di... Uh, yang punya... Siapa ya namanya yang punya? Yang punya ini, ini, ini. Kiri atas. Iya, uh, iya, itu, itu. Yang ada logo itu. Iya, yeah, yeah, yeah. iya, itu, itu, itu. Yang logonya kuring ya? <laughs> logonya bikin di paint kayaknya. <laughs> bikin di MS Paint. <laughs> Kalau nggak pakai template Word. <laughs> itu ada mungkin sengaja dibikin yeah. gitu biar kelihatan. Iya, iya. Atau dia memang dulu modal banget. Enggak, apa <laughs> Belum modal banget, terus tiba-tiba lu -tiba, udah famous, gue biarin aja. Biarin gitu. aja lah ya apa adanya logonya iya. gitu. Karena kan dulu kalau diperhatiin tuh awal-awal masih print-printan kan iya. backgroundnya dia iya. tuh. Jelek banget lah dulu <laughs> <laughs> Tapi sekarang udah bisa akuisisi beberapa. Oh iya. Itulah. Memang filosofi kalau.. Owner-owner uh, itu, hmm. gitu ya kan. Memang kadang-kadang ya, nggak apa-apa. Untung awal aku makan bubur dulu aja lah, Betul. jangan langsung poya-poya. Iya. Gitu. Sekarang udah besar, besar, stabil, mm -mm. aman. Itulah ciri-ciri orang yang dekat dengan penguasa. Ah! Ah! Penguat, penguasa kan maksudnya bisa RT setempat. Betul. Biar nggak di gedor ngapain nih? Iya. Kok gitu. oh, ada cowok-cewek rame-rame ngapain nih? Hmm. Gitu. syuting Pak pak kok jadi ngomongin yang lama Oh iya, itu ya ini. saya waktu itu sempat bahkan saya sempat uh, stand up mm -hmm. di tempatnya bapak itu mm -hmm. uh, terus ditelepon sama bapak lain hmm. maksudnya kayak pertama kenapa dia nelpon? Hmm. urusannya apa? Kek saya se -se 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 -se. sebentar pak biar ini penjelasannya nggak lompat-lompat ya. Ya, ya, ya biar saya enak juga nyatatnya buat pengaduannya gitu mm -hmm. memangnya dulu itu bapak stand up apa kok ya bisa-bisanya ditelepon saya juga nggak ngerti, dia ngerasa di mana ya, karena saya stand up tuh ya, stand up tentang keresahan saya aja. Keresahan waktu itu, saya resah tentang, eh, uh, tapi di cut yang ini ya, <laughs> adalah saya resah tentang orang-orang yang malas kerja hmm. tapi pengen kaya, hmm. terus orang-orang yang, uh, terkesannya terkesan itu kayak denial, ya, oke, okay. orang-orang alergi yang, terhadap fakta, iya, 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 ya. terus yang omongannya beda di sini ngomong ini ini ngomong ini oh, ngomong yang enggak konsisten. Iya 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 iya. Yang ternyata faktanya enggak seperti itu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. kayak gitu-gitulah namanya. Terus Bapak ditelepon. Ditelepon. Di teleponnya ini loh. eh uh, apa? Sopan loh. Ah gimana gimana? Walaupun lewat WhatsApp call ya. Ah enggak hmm. modal. Enggak modal lo, WhatsApp uh -huh. call terus, ya. Terus terus terus. assalamualaikum, Jis. Waalaikumsalam. iya. Gimana sehat? Alhamdulillah, saya ini udah tahu siapa yang nelfon? Belum. Oh belum. belum. Nomornya kan tidak dikenal. Nomor tidak dikenal. Nomor belum saya angkat. Iya iya. Mana tahu kerjaan? Mana tahu kerjaan? Kayak tahu ini dikerjain. Ya. <tuk> <tuk> Dihandlefon tuh. Iya, gimana kabar ji? Sehat sehat. Uh, lagi di mana? Wah, tar dulu nih. Siapa ini dalam hati? Iya iya. Maaf ini siapa? Ini ini. Iya. Uh. Ini Yahoo Messenger. Uh. Uh -uh. <laughs> Terus? Lah iya iya, kenapa? Ini Yahoo Messenger. Dia dia hanya nyebut uh, namanya. Mm -mm. Nah, ya maksudnya sebut saja Yahoo Messenger. Uh -uh. <laughs> uh -uh. Terus? ya, yeah. dia 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 pertebal lagi dengan uh, kata, kata lain. Oke, okay. saya langsung. iya lagi suaranya. Oh iya. Iya nih. Oh iya gimana oh, iya sehat sehat saya lagi di jalan apa kabar kata dia eh, kabar baik gini 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 rumah di mana kata ya saya waktu itu pengen jawab seperti jawaban penonton pensi ah emang kalau ditanya apa nih? rumah di mana rumah ditinggal ah, ya. ah, nah, di nah, di ah cuma saya kan ya nggak enak lah jawab hmm. gitu kan sama kayak ini dia sekarang ini Mari kasih tepuk tangan sekali lagi sekali aja. Ini yang ini 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 ini. Itu sekali lagi. terus Ah, bagus. Ah, itu dia dulu nih. Kerjaan dia dulu nih. Ya, cuma itu yang saya bisa. <laughs> terus ya. terus ditanya rumah di mana. Loh, apa kepentingannya sih nanya kamu lagi di mana rumah di mana? Iya. Mau ngirim. Mau beli rumah kamu. Nah, itu saya tertarik sih kalau dia mau karena sekarang di daerah saya itu per meter udah 10 juta mau beli rumah kamu kalau kalau uang dari mana beli uang rumah kamu uang dari mana Uang dari kesitu telepon telepon arahnya rumah di mana Ya ini aja salah-salahin. Harus hmm. di, di A, saya bilang di B. Hmm. Berharap dia ngomong, loh bukannya di A. Ya, nah, ya, ya. Berarti kan udah tahu. Tahu, oh, kan? ya. Saya bilang di B, dia bilang, oh di situ mampirlah ke uh, tempat apa namanya? Dia kayak, kayak semacam punya resto, hmm. restoran gitu. Mampirlah gini-gini-gini. Oh iya iya iya, nanti dia lagi sibuk, lagi syuting, hmm. lagi panjang nih. Hmm -hmm. Waktu itu saya syuting salah satu series. Hmm. Habis itu ngobrol-ngobrol, saya diajak main ke mm, sebuah tempat sama dia. Mm -hmm. Yuk, kapan-kapan ikut main? Kemana? Ke tempat ini. Biar tahu nih suasananya. Biar ngerti bahwa saya tuh ini ini itu begini-begini ini. ini, ini mm. gitu. Eh, maksudnya apa? Ya biar nanti uh, bisa di, di apa namanya bisa dijelasin ke teman-teman yang lain, teman-teman mm. ajis. Hm. Kepentingannya apa? Saya jelasin. Mm. Untuk apa saya jelasin? Saya jelasin apa? apa yang saya jelasin gitu kan hmm. iya kan kemarin ngomong gini 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 lah itu mah bukan buat situ anda, iya. saya bilang terus dia bilang ya saya kan nggak nyebut nama siapa siapa Iyalah. gitu itu yang merasa cuman dia bilang gini saya agak lupa tapi gini dia bilang gini eh ya, tapi kan kalau kamu nggak ngomong nama kan orang-orang udah tahu saya hmm. ah, saya jawab Ya kalau orang-orang udah tahu, berarti bener ya. Hai. Hai. Tanpa pun harus Pak Ajis ngomongin, orang-orang tahu berarti memang. Bener ya. Mungkin, mungkin seperti itu, mungkin ya. Lagian kan saya kan hanya bertugas ya, seba uh, untuk menyampaikan aja. Maksudnya ketika itu nyampai di ranah publik, terus mereka bikin statement bukan urusan saya, itu berarti ada yang salah dengan Anda. Kalau emang ada merasa seperti itu. Tapi terus-terusan tuh. Hmm. Intens menghubungi terus. Oh intens. So, uh. Memang menghubunginya ngapain intinya nyuruh main lagi? Uh, setelah nelpon WhatsApp uh -uh. dia bilang. Hmm. Dia nanya, oh di telepon dia nanya, uh, Bapak Ibu masih ada? Uh, dia bilang, wah kebetulan nih, ya, emang pengen saya jual. <laughs> <laughs> Ini bukan lagi nanya barang. Pak Aziz, AC-nya masih ada, masih iya, belum laku ya saya beli dong, bukan gitu. Iya, iya, iya. Bukan, bukan, bukan. Iya, saya jawab ada, alhamdulillah masih ada dua-duanya. Salamnya buat ibu. Keren namanya habis dua ibu semoga semoga berkah doa dari ibu nih. wow, bla 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 bla. Oh iya, amin. ya, amin. kita kan kalau namanya doa, ya kita terima, kita terima, kita terima. dari siapapun. Iya, betul. Kita terima. Ya setelah itu dia uh, intens di WhatsApp sih. Mm -hmm. uh, cuman kadang WhatsAppnya ada yang bikin saya apa ya namanya ya? Ter terganggu sih. Oh, terganggu, terganggu aja kayak apa itu. Eh, uh, pe, pe, pe <laughs> ah. <laughs> nah, ya. Oh, dibales bales belum nah, bisa kan, move on dari BBM ya? ping. bingbang ping. apa itu kayak uh, seolah-olah tuh seperti saya salah, seolah-olah udah seperti ah, Ya, ya. seolah-olah uh -uh. saya seperti orang yang salah. Oh, Oke, okay. jadi seperti seolah-olah saya salah. Ah, ah seolah-olah seperti saya salah, iya, gitu ya. Iya. Iya. Saya seperti seolah-olah. Ah, nah, ah, nah. ah, ah, <tuk> saya nggak suka banget ya. itu kenapa sih? Loh, bapak kenapa nggak suka sama kumis saya? Genggur. Nanti saya somasi lo di negara bapak. <tuk> 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 Ini kumis-kumis kumis baplang begini mana man? man. Baplang, Baplang, baplang. kumis man. Oh, iya. apa? Man. Ayo, iya, Apa? <tuk> Man, ya, udah ya. pak, capek. ini lucu kayak gini loh. Masa dibilang gak lucu sama salah satu kru? Sampai berantem waktu Halo. itu. Lucu loh kamu nih. Udah damai tapi ya? Oh mirip. Ah, saya, saya yang mirip. Mirip, mirip. mirip. Beda orang. Beda orang. Gampang kan nih? Editing kan di saya ini. Oh iya. Bisa lagi. tak buang ya? <laughs> udah kekuasaan. Eh, hmm. tadi gimana? Ah, ah. Whatsapp-Whatsapp. WhatsApp WhatsApp hmm. terus sampai akhirnya uh, WhatsAppnya tuh kayak menjurus ke ini Pak hmm. Bahwasanya saya salah. Hati-hati ya, kamu akan diadukan hmm. karena ada beberapa pengacara mau mencoba mengadukan ke pihak berwenang. Pihak berwenang di negara saya. Iya. Yeah. Hmm. Oh oke. Okay. Kalau kayak gitu saya pakai jurus pamungkas. Apa itu jurus pamungkas ya? Saya hubungi si bapak kekar badan itu. <laughs> Oh, ini. Yang pada saat itu bilang kalau ada apa-apa, gue yang backup. Oh, benar, benar, benar. Bapak telepon. Ya, telepon. Mas kekar Mas kekar. Apps pertama WhatsApp. WhatsApp. Padahal dia jarang lu buka WhatsApp. Iya kan? Jarang dia buka WhatsApp. Waktu itu saya WhatsApp. Mungkin karena saya juga gengges whatsapp Bisa jadi kan. Bisa jadi.

Kok kayak redundant pengulangan ya? Iya iya redundant <laughs> redundant. Terus abis itu dia ngobrol, uh -uh. saya jelasin. ya nih gini 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 pak, ini segala macam. Ya udah, gue ngurus. Uh -huh. Beliau berkata pada si bapak yang satunya. Uh -huh. Itu kan memang saya kan berbicara itu di kontennya, uh -huh. di kontennya si kawan kita itu kan, si om kawan uh -huh. kawan om om kawan uh -huh. ini, ya, om kawan ini ya. Uh -huh. Si om kawan ini bilang kalau emang ada apa-apa ke saya aja mm -hmm. jangan kau sikan ke dia mm -hmm. kan saya yang publish mm -hmm. saya yang bertanggung jawab nih mm. atau kalau emang yang katanya orang-orang itu mau ngirim uh, apa laporan tutan, laporan ya udah ntar kita lihat aja siapa yang goal gitu mm -hmm. mungkin dibilang kayak gitu mungkin uh, chatnya ya chatnya bapak kakar itu ada emoji gini kali ya yeah, yeah. Ha -ha. Jadi agak takut juga agak mungkin. Takut. Ya. Yang sana ngirim emoji meleleh. <laughs> <laughs> meleleh gini miring ya. Meleleh, ngelilin meleleh, 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 meleleh yeah, yeah. baru itu. <laughs> baru ya mungkin. <bener. laughs> Terus mungkin <laughs> mungkin mungkin uh, mungkin ketikannya beda ketikan orang, ketik-ketikan kita kan biasa dengan ketikan uh, orang berotot uh, ya. Iya. Mungkin beda kan. Berasa lebih, lebih bold gitu. Oh, uh, mungkin nyampainya tuh duk gitu <laughs> pasti baca kan. Gak lama beliau bapak yang pertama ini, WhatsApp mm -hmm. saya lagi, Jis, rumah di mana? Bukan, udah enggak, udah enggak, udah enggak, dia bilang, Jis, yang kemarin itu, itu cuma orang-orang apa namanya, orang-orang luar saya aja, hmm. tapi tenang, sudah saya bendung. Oh. BKT kali ya bendung. Ah, iya. kali ya bendung, bendung mau hujan. Heeh, oh, uh, bendung. Bendung. Ah, Jawa Barat, Bendung. Ah, Bandung. Oh, Ikan dong. I, eh, gembung. Bandeng. Oh, Bandeng. Yeah. Oh, masih masih Bandung Bandeng ya. Iya, yeah. iya. Yeah. Itu indong kalau lagi pilek. Bindeng. Ya. Bindeng. Ah, iya, bindeng, bindeng, bindeng. <laughs> udah ini, mendingan ini, ngobrol biasa aja mendingan ya, ngobrol biasa aja ini saya lihat-lihat kan yang nonton acara ini banyak ya ratusan uh uh. ini agak kasihan yang nonton ya karena Dengar kita main plesetan nggak apa-apa ya? apa, negara apa, apa. plus 26 untuk menerima segala jenis komedi oh ih, uh, keren, keren keren segala jenis komedi segala jenis komedi, keren, keren. komedi. tadi terus bapak yahoo messenger <laughs> bilang tapi udah saya bendung loh tapi kan dia yang pertama bilang Han? ini ada teman temen, -temen <tuk> mau bikin laporan tentang anda <tuk> terus sekarang dia bilang udah saya bendung ya lah 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 aneh kan aneh malah ngasih saya semangat uh. ayo terus uh, apa berekspresi mengkritisi halal itu bagus saya support oh. ah. mm -mm. terus saya balas aja pakai stiker oke okay yang <tuk> gede itu <tuk> woke woke w o o k e h woke ohnya dua ohnya dua Yoke. yang rambut panjang kan Yoke. ya woke gini kan Bapak ini bisa aja. Cuma karena belum dibaca langsung saya dilihat. Ah oh, langsung Bapak dilihat. Terus Bapak ganti stiker apa? <laughs> Nah, <tid> stiker orang yang nyela motor tau gak? Uh, ah, <laughs> Nyela motor tapi motornya gak nyala nyala. Iya <lutuh> tau kan? Iya tahu sih tahu. Udah nggak usah detailnya, nggak usah disuruh. Anda itu, hey! dari Anda. dari oh, kawan Anda itu. Iya, itu, kawan bukan jokes jokes saya seperti kawan anda itu. Iya <lutuh> iya. Langsung so, saya kasih stiker lah ada hmm. stiker. Ya oke okay lah maksudnya. Oke. Okay. Kok oh, bapak nggak ngasih stiker yang ini loh yang orang dimasukin ke dus kulkas terus ditendangin rame-rame itu loh ada tuh ya, ya, orang ya. masih berkata ya, 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 ya. terus ditinggal pergi gitu atau ya, 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 ada. Ada orang yang mukul-mukul botol di tanah yang ada tulisan tak 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 ada 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 kawannya kawan itu kawannya, kawannya kawan. Kawan, kawan ada ada ada, ada. ada, ada, ada. itu setiap Lebaran Kurban keluar keluar keluar, ya. keluar. dia keluar. lagi keluar. megang botol minuman kan botol minuman plastik gitu kan motong kurban motong kurban terus akhirnya beres masalahnya udah saya pikir begitu ternyata itu udah, udah hilang ya uh -uh. sudah hilang memasuki bulan suci Ramadan. Uh -uh. bulan yang penuh ampunan bulan <laughs> bener kan bulan penuh ampunan uh -huh. bulan yang mengajarkan uh, kita untuk menjadi pribadi yang lebih tenang di mana kita ada kalau satu amal akan dibelikan beribu-ribu lipat amal uh, lagi betul gitu. itu adalah <laughs> itu adalah tak tahu dia karena dia sering-sering jalan sama cewek Islam. Jadi ah! tahu. <laughs> dulu sebelum menikah. Dulu sebelum menikah. Terus terus. Enggak tahu terus saya sebelum Kan sebelum nikah. Eh, bukan cerita Anda. Oh, Kok ngeri cerita ngeri. saya? Ini hubungan bapak. Bukan, enggak ada. Habis itu di bulan puasa ngubungin lagi. Ngubungin lagi yang ini. messenger ini. Perihal <laughs> saya nggak ngiain, nggak juga nggak mentidakkan ya ma, ma, tidak juga iya saya kan daripada nggak ada sebutannya wes iya, iya, tak boleh. sebut aja Yahoo Messenger ah, karena kalau Gmail masih ada iya toh perusahaannya juga kan udah bangkrut tuh betul, betul. <laughs> Yahoo Messenger tuh udah bangkrut kan iya, iya. iya kan iya, si, si emailnya kan emailnya, si emailnya... Yahoo Messengernya bangkrut iya. kenapa bangkrut nggak punya uang ah. uangnya dari mana ah. Ah. <laughs> ah. karena Yahoo Messenger bang Ah, itu dia. iya. Terus, habis itu, saya pikir akan kelar masalahnya. Mm. Itu saya kalau nggak salah memasuki minggu kedua mm. atau ya, minggu ketiga Ramadan Gak usah terlalu detail Pak. Maksa yang ya? penting apa aja ngubunginnya gitu loh. Pak Terserah ya? dia mau ngomongin eh. minggu kedua, minggu nah. ketiga. Oke, mm -hmm. oke. Okay. Okay. Langsung ya, langsung ya. Iya, iya. Dia mengcapture sebuah tweet saya dari Twitter. Ah. Jadi ini kayak ada cepu nih anjing nih yang capture tweet ini nih. Hmm. Siapa yang capture ya? atau itu udah viral mungkin saya juga nggak ngerti kan karena suka viral di Instagram di mana yeah, yeah, yeah. terus jarang di tag kan jadi saya nggak tahu ya kan di Twitter banyak yang tim elite screen capture tuh kan ya oh, cepet 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 cepetan terus ngedit ngedit video yes diposting Posting. nggak ada izin betul tiba tiba oh, ada yang stand up diposting ya yeah. atau -tahu dia ngambil endorsement yeah. Diomelin marah diomelin marah banyak kayak gitu banyak sukses tapi sekarang juga tuh kayak gitu, -gitu. <laughs> jadi kaya Nah, ini kita udah gelan mulu sih kerjaannya. Kamu nih. Toh mas. Oh, iya iya. Jadi eh, mas lagi kamu loh pak. Iya. gitu Jadi uh, dia capture lah, mm. capture gitu pak. Terus kayak, ini maksudnya apa? Mm -mm. Saya cuma uh, bales waktu itu. Apa kabar pak? Sehat. Dan mm. gitu saya nggak bahas itunya. Oh, dia capture sama ada chat. Salam. Eh, Sehat selalu buat Ajis, dan salam buat ibunda. Heeh. Hmm. Kayaknya dia tuh kenal loh sama ibunya, Pak mm. Presiden, gitu loh. Salam-salam mulu, nyari, salam, nyari, salam. Atau mungkin dia merasa kalau ibu saya tuh target marketnya dia, ya? <klik lukernya> bisa ]清am. jadi. Eh, nah, dia... ibunya nih mesti nonton aku, gitu. Iya. Hah? Nonton apa? Nonton Yahoo Messenger. Oh, <immonsis> nonton. <eagle> iya, bisa aja, bisa aja. Mungkin ya. Mungkin. Terus, 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 Pak. Ngirim tweet. Ngirim caption tweet prepari. saya. Nah, Lalu dia juga ngasih chat itu. Terus saya bales dengan, apa oh, Makasih sama-sama. Hmm. Semoga doanya berbalik ke Bapak. Hmm. Saya bilang gitu. Ayo kapan ketemu? Kata hmm. dia. Oh iya siapa? bukber deh. Kata dia kan. Hmm. Buka bersama. Oh iya nanti apa saya, saya kabarin. Kalau hari ini bisa boleh. Wah dia tuh kerjaannya ini mulu ngajakin ketemu. Hmm. Kayak. Mau ngapain sih mau foto ya? Ya eh, itu atau mau nanya-nanya stand up ya? Atau mau apa nih? Cuma mau warin asuransi. Bisa. Bisa. Atau investasi. bisa juga kan. Sekarang banyak loh. Ini eh, banyak investasi Iya, 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 banyak banyak. Investasi apapun kan macam-macam. Terus berapa iyain ajakannya? investasinya? enggak, oh. ajakan untuk ketemunya. Betul, dia bilang hari ini, uh. eh, sore ini, eh, pokoknya hari ini kurang lebih hari uh. ini terus saya bilang. wah nggak bisa, saya udah ada acara, uh, hmm. mungkin lain kali, mm -mm. Untuk, uh, udah, memang saya lagi ada acara, kebetulan mm -mm. saya lagi ada acara. Uh, enggak apa, oh, enggak usah dijelasin. bapak ini, acaranya apa? dari oh, tadi tak biarin, tak biarin kok makin enak melebar melebar terus gitu loh. Tapi, tapi ini ada hubungannya. Oh iya, ada, ada hubungannya. Hubungannya. Saya bilang, saya ada acara. <tuk> saya bilang, oke okay, lain kali. Saya datang ke acara tersebut, acara yang beda. <tuk> udah saya acara. Saya foto lah sama salah satu.. Uh, saya nyebutnya.. Eh jangan nyebut ya. Orang-orang.. Eh, bapak juga lah ya. Bapak yang satunya. Saya foto nih. Ini Bapak ini.. Ya lumayan. Bukan lumayan. Malah terkenal banget. <tuk> hmm, di kalangan uh, masyarakat, Bapak ini uh, keren lah. Punya power lah, dihormati lah. Dihormati. Di Punya ya. power dihormati bidang investasi juga. Oh bukan. Oh bukan. Ini bidangnya lebih ke ketentraman hati. Oh. Berhubungan dengan sang pencipta. Oh. Nah, itu. Pemuka agama. Ya, kayak gitu. Pemuka agama ya. Yang diakui masyarakat. Oh iya ya, Bukan ngaku-ngaku. Oh, bukan. Iya, oh, iya. Ya. Ya. Ini diakui. Ya, 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 resmi, ya, ya. resmi, resmi. Dan sepertinya juga uh, Bapak ini juga menghormati si bapak ini iya jelas. iya iya karena ini lebih sepuh oh, lebih iya. senior. oh jelas terus jelas. posting tuh foto Enggak, saya sempat posting situs itu langsung saya kirim ah. kemarin ketemu ini pak ah, jadi nggak bisa buka puasa bareng ah. saya kirim karena dia nge WhatsApp pakai tweet bapak bales pakai itu pakai itu set dia balesnya. kelas pakai jempol ah, iya. Dari Jempolnya situ. Sebetulnya yang warna apa? Kuning, Pak. Dia abu-abu atau yang Dia kuning karena dia malas geser. Ah, malas geser. Ah, ah, ya, malas ya, geser. Iya, ya, ah, ya, 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 karena ya, ya. mungkin dia gak tau juga ya. ya. Kan ditekan geser bisa kan? Iya, bisa sebenarnya hmm. untuk milih warna kan? Iya, iya, bisa. Ya anang juga orangnya. Iya, paham lah ya, ya. Dari situ dari bulan puasa itu sampai sekarang tidak pernah menghubungi saya lagi. Hmm. Karena mungkin karena ngelihat saya kenal sama itu kali oh, ya. Oh, tak kirain karena kuotanya artis. Wah, tak habis gak mungkin. Kalau habis kok bisa jalan-jalan, Gak mungkin. Ah! Bisa jalan-jalan kemana? Iya, iya, gitu. iya. Itu iya, monas, nggak mungkin lah. Jadi udah bisa dianggap sekarang udah gak pernah hubungin lagi. Udah nggak pernah. Saya, hmm. saya pengen sih dihubungin lagi. Maksudnya Biar saya tahu kalau dia. Oh malah nantangin gitu. Eh maksudnya biar saya tahu kalau. Oh beneran ya kamu mau main sama aku ah, gitu, iya, iya, iya. beneran ya kamu mau jadi teman aku. Karena awalnya dia tuh pengennya eh, <tuk> tuh menjalin tali silaturahmi. Bener. Mana nih gitu. Siapa tahu dengan ketemu langsung, tabayun, jadi ketemu solusinya. Solusi buat apa ya? Ya mengenai dia berpendapat apa, oh. biar disampaikan secara langsung. Oh. Yang eh, jelas kan saya nggak berpendapat apa-apa. Oh Iya bener. Ya, saya hanya ya saya hanya bercerita aja Ay, tentang perasaan. Ya, ya. Pengen sih saya pengen ketemu gitu mm. pengen Ngobrol gitu kan pengen foto gitu tapi kayaknya lagi nggak bisa dia lagi sibuk kayak sibuk ya sibuk banyak kerjaan deh kerjanya apa sih deh sekarang kerjaannya ya banyak lah pak banyak ya kan? mungkin Ya namanya juga sibuk mungkin ya mungkin ketemu orang-orang kpop orang-orang oh, kpop <tongan> pokoknya oh, dia nggak nyadar ya Oh ternyata itu, oh ternyata itu ini, gue tuh pernah ketemu loh. Iya. Sibuk sama orang-orang behind the scene ya kan? Mm -mm. Behind the scene oh, iya, ya, ya, iya. betul, gitu. betul, betul. Itulah salah itu, satu. Itu ya salah satu dari sekian banyak bapak selama memimpin perkumpulan stand up di Indonesia. Itu gitu. yang saya rasakan langsung. Yang bapak rasakan. Iya. Jadi bapak gimana untuk kan berarti bapak udah mau lima tahun nih, bentar lagi ya? Ya. Program-program bapak semua udah terlaksanakan dengan baik. Uh, so far, iya, so far so good ya. Kalau Gofar? Gofar Hilman, gofar Hilman, gofar Hilman. Hilman, So far, so good. So, far so good. Sejauh ini sih, ya udah oke okay sih. Hanya mungkin masih satu lagi impian saya kalau uh, masih diberikan kesempatan. Iya. Gitu, apa tuh impian Bapak? Uh, Bapak mau ngapain? Impian saya jaya Ancol, Ah! taman impian jaya, jaya Ancol. Ancol. Oh. Oh. Bukan itu, Pak. apa yang bapak-bapak -bap -bap wujudkan kamu, lagi apa? Kamu marah ya sama saya? Enggak sih enggak marah, saya enggak marah. Kamu enggak boleh marah sama saya. Loh. Masa saya marah sama anda? Itu loh. gak mungkin loh. separah parahnya saya, kamu gak boleh marah loh sama enggak, saya. Enggak, gak kamu, mungkin marah lah. karena saya selalu ingat dulu kita kompetisi bareng kamu juara satu, aku juara dua. Loh kita pernah ketemu? Pernah, oh. di mall. Oh itu kamu? I iya, iya <laughs> kan kamu juara satunya tau, yeah. aku juara dua tau, <laughs> iya. Beda ya kamu ya? Nyaran. Beda, terlihat beda, gitu. Oh, oh kumisnya, kumisnya. Iya, kumisnya. iya, iya. Ya, namanya juga lagi nyamar, Pak. <laughs> apa impian Bapak lagi apa? Sebagai Biar... presiden, Bapak punya satu impian lagi, yaitu? Ya, saya tuh inginnya ya, kepinginnya, mm -hmm. kalau nanti ada orang-orang luar negeri, mm -hmm. ke Jakarta tepatnya, dia, mereka nanya atau bertanya-tanya soal, gua mau tahu tentang stand-up comedy kemana. Mm. Saya pengen punya tempatnya itu jadi, jadi, uh, jadi sebuah rujukan orang-orang. Jadi misalkan, sesimpel, dia naik taksi, bule gitu naik taksi di Jakarta ini ngomong ke driver saya mau ke tempat stand up komedi kemana hmm. pengennya nantinya lambat laun orang-orang akan bilang ke sini ke sini jadi oh, berarti udah, udah, jelas ada kurang lebih ada satu bangunan atau satu gedung ya. itulah uh, bicara mengenai all about stand up komedi yes. Indonesia yes. gitu ada wall of fame nya atau tempat syutingnya apa segala yes. berarti bapak ini rencana sekarang mau pindah ibu kota nggak hmm. Saya pengen pindah. Ah, sama ya kok ya bisa sama aja. Tapi saya bingung. Kenapa? Senter kalau pindah pakai sarung yang mana? Buat foto. Sarung kan pilihan. Mm -mm. Mau atlas bisa. Oh. Cap gajah duduk juga bisa. Mm -hmm. Mau wadimor juga bisa. Kalau saya aljamaah saya. Oh aljamaah Al ya, aljamaah uh, juga sarung, boleh. Sarung-sarung sutra. gitu. Ya, tapi kita dengar kan memang uh, kantor stand up indo kan mau pindah kan? Ya. Iya, iya, iya. Rencana kan pindah, itu kan kita bikin seperti itu, Pak. Uh, ii, ii. Jadi mungkin ntar Pak Joni ntar bisa datang ii. ke sana. Ya, nah, ya, sebelum datang kan pasti udah ada arahan dulu dari Pak Presiden untuk malak malakin <tuk? tuk> <tuk> 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 ya. Iya toh, iya toh, <tuk> saya mau mengurangi itu. Saya mau mau mengurangi merepotkan komunikasi dulu kan uh, kalau flashback ya. Uh -uh kantor 2 tahun lalu ada kantor tuh saya malak uh, iyalah, malak. kita semua kan berkontribusi malak. nyumbang ini, nyumbang barang. ini ya, nah, ya toh yang kan malak. buat komunitas kita bersama juga gitu. betul, betul buat komunitas kita bersama, tapi yang make ternyata yang nggak nyumbang iya, <laughs> iya <laughs> Apa -apa. Karena yang nyumbang sibuk di luar toh Pak. Betul. Ya memang betul. itulah gunanya subsidi. Betul. Dari yang punya hmm. nyumbang ke yang nggak punya, biar yang nggak punya juga bisa berkarya. Betul. Itu. bintar Bukannya finder. ada subsidi, tapi yang makai malah yang mampu. Betul. Yang nggak beres-beres subsidinya. Nah, orang yang makainya orang mampu, misalkan. Betul. Bahan bakar minyak. Ah. Mobilnya mobil-mobil bagus. Mobil mewah. Mobil mewah. Tapi kok yang isinya bensin subsidi di nah, mana atau logikanya di sini gitu. harusnya ya di kan, kan. di sini harusnya nah, makanya aku tak bilang oh, dari disini, sini mirip ya. dengan kotoran kuping gitu oh, isi kepala gitu ya, kayak nggak punya manner ya iya nggak malu apa mobilnya mobil keren mobil bagus tapi ngisi bensin subsidi itu piye, toh betul 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 eh oh, iya. gitu, uh, digoyang-goyang di biar full biar full ya goyang-goyang <laughs> <Biar pul>, <laughs> hmm. karena suka ada yang nanya tuh teman-teman ini lagi Pandemi kemarin. Sedih nih nggak ada acara musik. Kenapa emang nggak ada hiburan? Pengen goyang. Eh ya, goyang ini pom bensin. Yeah. <laughs> pak, ya kita kan nggak harus bahas itu, Pak. nggak <laughs> harus bahas. Ah, ya, ya, ya. Kita bahas mengenai hari jadi stand up Indonesia ini loh pak. Ya, 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 ya. Tapi tak dengar dengar bapak juga mau ada acara lain. Waktu bapak sangat terbatas. Iya ah, ya. ya. Uh, saya harus pamit dulu. Hmm. Tapi sebelum pamit saya punya tebak-tebakan. Hai. Hai. Apa itu pak? kan uh, dari kecil kita diajarkan buat baca mm -mm. berbagai macam lah buku kita baca ada satu buku nih ini uh, apa ya bisa, apa, bisa pak? dibilang novel buku novel novel cerita, cerita, iya iya novel novel tapi beres kan pak Aduh. Nah, saya kurang paham loh iya kan novel kan beres toh yeah. novelnya sekali baca langsung ada tamatnya toh tapi ini endingnya nggak ada novel ini nggak ada endingnya <laughs> Oh, novelnya berkelanjutan terus nih, Pak. Oh, nggak, iya. Bukan, nggak ada endingnya. Nggak, nggak tahu nih, endingnya happy atau unhappy ending. Oh, gantung, gantung. endingnya. Ya, ya. Emang ini novel-novel misteri. Oh, iya, novel nah, misteri. Nah, saking misterinya, endingnya pun misteri. Iya, iya, iya. Ya. Pak, kan tadi mau tebak-tebakan toh Pak. <laughs> Itu, novel apa? <laughs> aduh, aduh. Novel apa, Pak, ya? Novel-novel uh, yang nggak ada ujungnya Novel lupus, Pak Ah, salah Novel-novel-novel-novel oh. Apa, Pak, ya? Harry Potter, Pak? Salah Jadi apa, tuh? Mau tahu novel apa? Iya Nanti kalau rame, lanjut part 2 ah. Terima kasih, Bapak terima Presiden Serapindo sudah terima datang ya. dan selamat ulang tahun juga untuk oh, komunitas ya. di negaranya. Terima kasih, terima kasih untuk komunitas Terapindo di usia yang ke 11. 11, tahun. 11 tahun. Semoga semakin kompak, amin. Anak-anaknya semoga semakin banyak karya-karyanya yang bisa dinikmati dan semoga semakin sedikit yang tersinggung. Ya, amin. amin. Nah, 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 nah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya.